Kabupaten Sumba Barat dikenal sebagai daerah yang memiliki segudang objek wisata terbaik di dunia. Salah satu objek wisata yang mempesona adalah Pantai Marosi di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya ini. Di sini setiap pengunjung akan takjub melihat pesona keindahan pantai yang masih tersembunyi dan belum terjamah sepenuhnya oleh pembangunan berbagai fasilitas. Mentangan pasir putih dihiasi deburan ombak di laut yang membiru akan membuat para pengunjung betah menikmati pesona keindahan alam bahari ini. Salah satu pengunjung yang datang ke Pantai Marosi mengaku takjub dengan keindahan objek wisata bahari ini, meski fasilitas penunjangnya belum ada. Untuk Pantai Marosi di Sumba Barat ini luar biasa, sangat berbeda dari pantai-pantai Sumba lainnya. Pasirnya luar biasa keindahannya, apalagi warga di sini sangat ramah-ramah, luar biasa. Jadi pengalaman pertama yang luar biasa terbayar dengan keindahan alam. Selain fasilitas penunjang yang belum ada, akses ke objek wisata Pantai Marosi pun belum memadai. Meski demikian, tak perlu ragu untuk menjangkau objek wisata yang sangat mempesona ini. Saudara, bagi Anda yang berkunjung ke Sumba Barat, jangan lupa mengunjungi salah satu pantai dengan pesona pasir putih, yakni Pantai Marosi yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya. Tim Liputan, Kompas TV, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.